Nama saya Muhammad Ja'far Hasibuan, umur 27 tahun, alamat Desa Sampuran Simarloting, Kecamatan Hulu Siapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Prestasi juara dunia peraih medali emas di Shanghai, China, di China Shanghai International Exhibition of Badminton, dan dapat WIPA Special Award pada tanggal 16 April sampai 2 Juni 2019. Saya 10 bersaudara, anak kedua. Ayah saya sudah almarhum, jadi adik saya 8 orang lagi. Saya sangat bermimpi ingin bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Alasan saya untuk bertemu adalah yang banyak mendapatkan prestasi dunia baik di luar negeri. Untuk bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tujuannya mau memprestasikan hasil temuan saya, yaitu obat herbal yang asli buatan saya, anak bangsa, yang dibuat dengan cara sangat sederhana dan sudah diakui dunia internasional. Nah, inilah salah satunya obat kulit untuk manusia dan hewan luar dan dalam. Sebagai warga negara Indonesia, keinginan saya bertemu dengan Pak Presiden bukan semata-mata meminta dana, tapi ingin memprestasikan temuan saya di hadapan Bapak Presiden dan jajarannya. Menteri Kabinet Jilid 2, sejak bulan April kemarin 2019 sudah berkirim surat, sudah ditunggu sampai saat ini belum diundang. Salah satu alasan saya bertemu Pak Presiden Joko Widodo dan Kabinet Jilid 2 Indonesia yaitu Indonesia darurat penyakit. Contohnya rakyat sakit negara tidak bisa kuat. Jika ingin negara kuat, rakyat harus sehat dengan cara pengobatan herbal dan dibuka, dikembangkan herbal atau membuka universitas herbal di Indonesia. Ini bagian dari solusi bagi masyarakat, serta otomatis defisit BPJS bisa berkurang. Contohnya penyakit diabetes atau penyakit gula, kalau diberobat sama dokter secara kimia otomatis akhirnya cuci darah. Sedangkan kalau pengobatan dengan herbal tidak kena komplikasi. Contohnya lagi seperti luka, kalau sudah parah dokter harus amputasi, sedangkan secara pengobatan herbal tidak perlu diamputasi sehingga tidak jadi beban pemerintah. Contohnya lagi penyakit diabetes bisa kena mata, menjadi buta, akhirnya jadi beban pemerintah dan beban keluarga. Sedangkan semua penyakit bisa dicegah, diobati dengan disembuhkan dengan herbal. Lanjutnya, secara otomatis kan rakyat Indonesia khususnya petani herbal bisa maju dan dikembangkan, menanam tanaman herbal baik dari hasil laut, pertanian, otomatis GNB kita akan semakin tambah naik. Perlu kita ketahui bahwasanya potensi herbal di Indonesia sebenarnya masih terbuka lebar. Jadi kita